Halo semua, kembali lagi di channel Junior Gaming. Nah, jadi di video kali ini kita akan bermain lagi game MotoGP 2021 ya guys, yang mana kita akan melanjutkan karir kita bersama Bang Jago. Judulnya kali ini kita sudah memasuki seri ke-6 di sirkuit ataupun di GP Italia. Tapi sebelum kita mulai, kita kalian dulu klasemen sementara kita ya guys ya. Dan ini lucu untuk klasemen sementara, di mana puncak klasemen masih dipegang oleh Remy Gardner dengan 90 poin. Sementara di posisi kedua cuy, akhirnya Fabio Di Giantonio berhasil menggeser Sam Lowes di posisi kedua dengan 87 poin, disusul oleh Sam Lowes dan juga Thomas Ruti. Dan kalau kalian perhatikan guys, di sini dari posisi 1 sampai 4 poinnya tuh masih benar-benar sangat-sangat dekat sekali guys. Sementara cuy, untuk Bang Jago di sini masih stay aja di posisi ke-7 dengan 42 poin saja guys. Ya lumayan cuy di awal-awal musim ini. Sementara untuk setting motor di sini gue itu menggunakan ban medium hard dengan settingan lain seperti ini guys ya. Sementara untuk pengaman motor akhirnya kita tuh bisa mengembang lagi di bagian akselerasi yang sekarang menjadi 3 bar. Sementara untuk speednya masih 1. Dan setelah itu kita tuh harus memikirkan di bagian traction aja guys. Karena itu juga penting cuy di kelas Moto2 ini. Dan langsung aja kita memulai race-nya. Let's go. Oke guys, dan kali ini cuy kita sedang berada di seri Italia, yang mana ini merupakan negara dari seorang Valentino Rossi. Jadi benar-benar kita tuh harus memberikan kejutan karena kita sekarang sedang dinaungi oleh tim Sky VR 46 guys ya. Langsung aja kita mulai. Oke guys, ini dia cuy, bisa kalian lihat di mana awal yang baik ditunjukkan oleh seorang Bang Jago dengan memperoleh pole position. Yang mudah-mudahan aja guys ya, apa yang kita harapkan tadi cuy tercapai di kesempatan kali ini. Jadi langsung aja kita mulai cudanya. Ini dia seri ke-6 di GP Mugello Italia bersama Bang Jago di tim Sky VR 46 sudah dimulai cuy. Dimana di sini kita langsung aja melesat di posisi pertama cuy. Oke, di belakang kita masih ada Di Giantonio dan juga Remy Gardner yang sedang bersaing juga. Kita memasuki tikungan pertama, santuy. Ini tikungan yang cukup curam guys, ataupun cukup tajam guys ya. Walaupun melengkung sih, tapi benar-benar sering... Oh, no. Apa yang terjadi cuy? Hampir ngeslide lagi guys. Wah, nggak benar ini cuy. Wah, kenapa ini ngeslide mulu guys? Oke, bentar. Oke, bentar. Kita akibatnya di overtaking cuy. Wah, ini ada yang nggak beres guys dengan motor cuy. Dari kemarin kita ngeselin mulu cuy, dan kali ini kita berhasil overtaking oleh 3 orang, dan kali ini kita masih mencoba untuk bertahan lagi. Oke, di posisi keempat kali ini guys ya. Wah, ini benar-benar kaget sih guys. Oke, hati-hati cuy, apakah ini gara-gara salah milih ban cuy? Tapi kemarin gue di kualifikasi juga pakai ban kayak gini cuy. Oke, kembali lagi. Kemarin itu kalau nggak salah medium-medium sih guys, cuman agak kesulitan cuy. Jadi gue mencoba untuk medium hard di race-nya cuy, cuman kenapa jadi ngeselin kayak gini ya? Kayaknya ini benar-benar kesalahan dari ban cuy, atau apa nih guys. Dari kemarin juga kita nge-slide mulu cuy, dan kali ini kita mau masuk ke tikungan lagi. Oke, santuy. Jangan teman-teman bertahan. Oh, benar-benar santuy cuy. Oke, kita ambil posisi ketiga lagi. Coba untuk bertahan lagi cuy dari seorang kejaran Hector Garzon nampaknya di belakang kita tadi. Dan kita mau masuk ke tikungan lagi di sini. Kalau kayak gini cuy ya berbahaya guys ini guys. Jangan sampai kita benar-benar nge-slide lagi guys ya. Oke, santuy di sini cuy. Oke, santuy. Kita mau masuk ke tikungan yang di depan. Coba untuk menjaga stabilitas motor supaya benar-benar cuy ada yang nggak beresin juga motor guys. Kita kemarin nge-slide untuk nggak crash, dan kali ini kita nge-slide lagi untuk nggak crash lagi cuy. Oke, tapi kita membiarkan kita tadi di overtaking guys ya, gara-gara itu, gara kata kita tadi bertahan dari sliding ban belakang lagi. Oke, kembali lagi di sini kita masih mencoba untuk mengejar seorang Remy Gardner. Kita akan memasuki lap kedua di long straight kali ini guys ya. Oke, cuma masuk ke lap kedua, masih posisi ketiga lumayan. Dan kita ada Hector Garzo yang masih mengejar seorang Bang Jago. Masuk ke tikungan pertama kali ini. Oke, santuy. Oke, santuy aja di sini cuy, jangan terlalu barbar. Yuk bisa yuk. Oh, bentar. Ngeri guys. Oke, itu dia cuy di tikungan ini guys, setelah keluar dari tikungan pertama nge-slide mulu cuy bannya. Santuy. Oke, bentar. Oke guys, kembali lagi tuh di sini kita masih mencoba ingin mengejar seorang Remy Gardner di tikungan sekian ini. Masih mencoba untuk fight balik guys ya. Oke. Masih menjaga momentum aja cuy di sini. Di belakang kita ada seorang ini korban kita, tapi di sini kita akan memasuki tikungan turunan ini cuy. Oke, santuy. Jangan sampai kita itu sliding. Oke, di sini cuy masih bertahan guys ya dari kejaran, tapi jujur enak cuy. Kalau misalnya pakai ban medium hard, medium sama seperti kelas Moto3 kemarin,
gue itu agak kesusahan di lap terakhirnya, guys. Dan kali ini gue mencoba untuk memakai medium helmet, cuman kenapa jadi kayak gini ya, guys ya? Wah, benar-benar ini tuh. Oke, tapi nggak apa-apa. Di sini kita masih mencoba bertahan. Oke, mengejar lagi Remy Gardner, cuy. Karena di sini cukup jauh, guys. 5 kilo lebih nih, guys. 5,2 kilo kalau nggak salah. Ininya, guys, jaraknya, cuy. Oke, kembali lagi di sini. Masih mencoba untuk mengejar seorang Remy Gardner, membelakangi ataupun bayang-bayangi, guys ya. Masih belum bisa, cuy, mencari celah karena masih cukup jauh, menjauh lagi gapnya dengan Remy Gardner. Coba lagi, guys. Oke, santuy. Kita memasuki last corner di depan, cuy. Kita akan memasuki lap terakhir. Depan kita harus berbahaya banget di sini. Oke, bisa nggak ya? Nah, dikit lagi, cuy, dikit lagi. Tapi di sini santuy, jangan sampai nge-sliding lagi. Itu yang paling penting, guys. Dibandingkan kita mau overtaking, cuy, daripada kita sliding, lebih baik kita nggak overtaking sih, guys. Oke, kembali lagi, cuy, di sini kita masih posisi ketiga. Oke, santuy, ya lumayan sih kalau kita tuh bisa mendapatkan podium, cuy, di sini. Berarti kita tuh mendapatkan podium pertama kita, tapi di kita di sini masih berada di posisi ketiga. Ini merupakan zona podium terakhir. Harus berhati-hati, guys. Oke, ini dia. Ah, gue kok jadi ngeri, guys, ya, di sini, cuy. Gue jadi ngeri, cuy, keluar di sini, cuy. Ah, oke, bentar. Gue jadi ngeri, guys, keluar dari tikungan pertama itu, cuy. Jangan sampai kita seret, cuy. Oke, sini kita masih. No, ini benar-benar lebih stabil, guys. Jujur, sebenarnya lebih stabil, cuy, dibandingkan medium-medium ketika gue kemarin di kualifikasi, guys, ya. Beda banget rasanya, walaupun kemarin itu berhasil melakukan kompetisi, cuman beda banget, cuman ya itu dia, cuy, ini kenapa mudah sliding ya ban belakang itu. Wah, benar-benar kayaknya nggak cocok, guys, ya. Kalau mau stop lagi, cuy, wah, takutnya di lap terakhir tuh gue itu nggak bisa bertahan, guys, karena ya walaupun di sini nggak ada bar kayak di MotoGP sekarang, guys, ya, maksudnya itu kayak banyak tuh habis apa nggak, cuman kerasa, cuy, memang kerasa di lap terakhir kalau kita tuh apa tuh banyak tuh agak kurang pas, kerasa banget, cuy, power kita agak berkurang di lap terakhir. Tapi di sini kita masih mencoba. Oke, dari inside line bagus, tapi kalian lihat, guys, Remy Gardner masih bertahan, cuy. Oke, santun, di sini kita memasuki tikungan, apakah bisa. Oh, bagus, dari posisi kedua masih ada peluang bagi kita. Oke, santun, menjaga momentum lagi. Bobby Juntunio benar-benar gacor banget itu, cuy. Wah, kayaknya nggak ada lawan dia, guys, di sini, cuy. Oke, santun, di sini kita masuk. Ada. Oh, no, astaga, guys, kalian bisa lihat, cuy, tadi kalian bisa lihat, guys, tadi kalau kalian dengar, cuy, dari headset ada, aduh, benar-benar kepleset kayak gitu, guys, suaranya, cuy. Oke, di sini benar-benar. Oke, bentar. Ah, ya udahlah, kita di posisi ketiga, cuy, benar-benar. Wah, nggak beres ini dengan motor asli. Ini benar-benar kita bisa bertahan, cuy, cuman kita harus menahan slidingnya, guys, benar-benar, cuy. Dibandingkan kemarin, gue ingat banget di Moto3 kemarin, cuy, kita tuh wah susah banget di mobil. Tapi di sini kita kembali. Nah, ini, guys, kita tuh bisa bertahan sampai di lap terakhir, dan kali ini kita berhasil memperoleh podium kedua, cuy. Akhirnya, guys, ya, tipis banget dengan seorang Remy Gardner, cuy. Wow, ini dia, guys, ya. Jadi untuk kesimpulannya, gue nggak tahu, guys, ban yang gue pakai ini benar apa enggak medium hard. Tapi dari segi pembawaannya, cuy, dibandingkan kualifikasi kemarin, gue itu memakai ban medium-medium, lebih enak yang ini, guys. Kita tuh lebih bisa bertahan dari kejaran, dari segi power kita tuh benar-benar mantap dengan yang ini. Cuman sayang sekali kenapa harus banyak sliding tadi, cuy. Mungkin ya itu juga pengaruh dari banyak, guys. Langsung, cuy, tanpa berlama-lama kita menuju ke race-race ya, guys. Oke, guys, jadi ini ya, cuy, race-race di GP Mugello Italia ini, guys, yang mana pemenang akhirnya diperoleh oleh Fabio Giuntunio, disusul oleh Bang Jago yang akhirnya, cuy, kembali lagi, guys, ya, meraih podium perdana di Moto2 ini, cuy, yang kemarin kita itu hampir gagal terus. Dan kali ini setelah kita itu berhasil tadi, guys, ya, berduel dengan Remy Gardner, guys, mencoba bertahan dari ban slide, cuy, dan akhirnya kita tuh berhasil mendapatkan hasil yang maksimal juga, walaupun di sini kita itu harus benar-benar penuh resiko, cuy, mengambil suatu hal yang bisa dibilang ingin meningkatkan performa motor biar lebih bagus, cuman resikonya benar-benar harus berhati-hati, guys, ya. Tadi benar-benar dari segi slidingnya tuh, wah, benar-benar kita tuh beberapa kali save, guys, ya, cuman untung, cuy, dari sini akhirnya mendapatkan podium perdana kita di kelas Moto2 ini, yang menjadi kejutan juga bagi Valentino Rossi, guys, ya, di soal Remy Gardner, cuy, dan juga Thomas Lutti, Sam Lowes, Hector Gardo, Taiga Hadas, Tomber Manzi, Bobben Schneider, mana ada Joe Robert, Aaron Canet, Raul Fernandez, Nicolo Bologa, Marco Bezzecchi, dan juga Hafiz Syahrin, pembalap dari Malaysia, mendapatkan satu poin di kesempatan kali ini, guys, ya, di soal Haruki Murakami, Charles Novietti, Augusto Fernandez, Ai Ogura, Masa Skuter, Tapi Virgi, Tony Arbolino, Jack Dixon, juga Lorenzo Dalla Porta, guys. Jadi, cuy, di sini tidak ada yang DNF, guys, ya. Semuanya selamat semua. Cuma tadi kalau nggak salah ada yang crash nggak ya? Ya, pokoknya gue tadi nggak sempat ngeliat itu lagi, cuy. Pokoknya gara-gara
ban ngeselat itu, wah benar-benar gue harus bertahan banget guys demi mendapatkan performa motor yang bagus cuy. Wah benar-benar cuy. Langsung aja kita di sini ke klasemen sementara. Ya ini dia untuk klasemen sementara, akhirnya Fabio Di Gentonio berhasil menggeser Remy Gardner di puncak klasemen dengan 112 poin sementara. Di sini cuy, Bang Jago akhirnya naik satu tingkat dari posisi ke-7 menjadi posisi ke-6 dengan 62 poin. Ya ini benar-benar guys ya, suatu perjuangan bertahan dari sled cuy demi performa terbagus. Wah ini benar-benar wah GG sih guys. Salah saja sih di sini kita akan lihat di bawahnya ada Marco Bezzecchi di posisi ke-14 dengan 13 juga oleh Terus Piatti dengan 11 poin. Di bawahnya ada pembalap dari Malaysia dengan 9 poin juga Habsarin. Dan terakhir cuy di posisi Jack Dixon masih 1 poin di posisi ke-19 guys. Jadi cuy, oke sampai di sini dulu video kita pada kesempatan kali ini. Kita akan bertemu lagi di next video. Jika kalian suka jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel video. Bye-bye.